channel aku. Sorry, ini aku mau bikin video yang kalian udah banyak banget request dari dulu, yaitu $20 makeup challenge. Iya, kira aku sempat bikin, maaf banget aku udah nundanya lama banget. Dan aku baru aja pulang dari Target, aku habis beli barang-barangnya. Oh iya, dan aku bakal taruh juga cuplikannya habis ini pas aku belanja di Target. Jadi kalian nonton dulu, nanti baru aku jelasin harga-harganya berapa. Jadi buat kalian yang gak tau $20 makeup challenge apa, intinya aku harus beli makeup buat the whole face seharga $20 atau kurang, dan itu udah termasuk sama tax dan segala macam. Jadi ya, bismillah. Mari kita mulai cari, dan aku cuma punya 20 menit karena itu aku udah mau tutup. Parah. Where is NYC? Ini NYC, oh my god. Aku beli lipstick Kelab and Wild Foundation. Aku cari warna aku dulu. NYC Foundation harganya $3.99. Eyeshadow Trio dari Wet n Wild. Mascara, aku juga butuh mascara lagi. Mascara dan dia harga $2.24. Aku udah gak tau ini berapa jumlahnya kah. Gue udah gak ngerti lagi. Kayak aku gak bakal pakai bedak deh kalau kayak gini. Gak ada bedak yang murah soalnya, sebenernya mahal-mahal. Oh ya? Kayak $5, $6 gitu ke atas. Oh oh. Emang ada yang kayak $10, $11 aja bedak dulu. Okay, this one. Pasti aku ngebayangin dulu ya. Aku ngebayangin dulu aku pakai ini. Terus ini kayak aku gak bakal set pakai bedak. Aku lagi mikir nih lebih worth it yang mana ya. Soalnya ini kayak gak ada sikatnya gitu. Oke, okay. Sekarang aku mesti nyari sunscreen. Actually aku bakal ganti e.l.f. Brownya jadi pakai punya e.l.f. Dan aku gak punya brush. Aku gak bisa beli brush, jadi I don't know. Kayaknya aku bakal, aku cheat gak sih kalau aku pakai brush aku sendiri? Gak boleh ya, harus. Berarti aku harus pakai tangan ya. Terus kayak lumayan gitu, harganya $3, $4. Katakan aja udah diciptain sama Tuhan, pasti bisa dipakai. Deg-degan. Kata dia udah hitung sendiri. No, let's see if we still like we still have 17. We still have. We can do like $2.30. Yeah. You have a good night. Thank you. Thank you. You sure? You're good. Yeah. You don't want to go back? What time is it now? Kayak sponge gitu. Sorry, one. Thank you so much. Have a good night. Thank you. Yay, we did it. Oke, jadi itu dia. Seperti yang kalian tadi lihat, aku tuh totalnya di bawah $20. Dan aku bakal jelasin lagi aku belinya apa aja. Aku pertama beli ini dari NYC. Ya, ini NYC foundation stick gitu. Dan ini aku beli harganya $3.99. Terus masih dari NYC, ini aku beli concealer dia harganya $2.17. Abis itu aku beli mascara, ini dari Wet n Wild harganya $2.24. Dan next ini aku beli eyebrow pencil dari e.l.f. $2. Ini trionya, oh, Wet n Wild. Ini Wet n Wild. Ini harganya $3.42. Abis itu aku beli juga lipstick. Ini dari Wet n Wild juga. Harganya cuman $2.24. Dan yang terakhir aku beli kayak sponge gini. Dan ini harganya cuman $1.74. Dan ini aku bakal pakai ini buat ngeblend semuanya. Duit aku gak cukup soalnya buat beli kayak brush segala macam. Aku pengen ini pure, semuanya aku pakai $20 termasuk aplikatornya. Mari kita lihat. Jadi totalnya itu sebenarnya semuanya
16.06 ditambah $1.74. Cuman tambah tax dan segala macam. Jadi totalnya itu adalah $19.51. So ya, yeah, kita langsung mulai aja sama tutorialnya. Oke, jadi yang pertama-tama aku bakal pakai foundation. Oh my god, tulis gue kenapa botak banget. Jadi aku bakal pakai foundation dulu, ini dari NYC. Aku belinya yang warnanya warm beige. Kayak gitu bentuknya, bisa diputer-puter. Dan aku bakal pakein aja di seluruh muka aku. Wah, thank god warnanya sama sama kulit aku. Gue happy banget. Dan aku ngeblendnya pakai ini. Aku basahin dulu gak ya? Kayaknya dibasahin bakal lebih natural sesnya. Aku basahin dulu deh, bentar. Jadi ini jatuhnya kayak beauty blender gitu loh. Kayak aku abis basahin jadi segini gini, padahal tadinya cuma segini tuh. Perbedaannya kalian bisa lihat sendiri, ya kayak dimana-mana sponge kayak gitu tuh. Kan coverage-nya lumayan tinggi. Dan next adalah concealer. Aku bakal pakai concealer dari NYC juga yang warnanya light. Aku selalu struggle ngebuka makeup yang masih di box. So, aku bakal sekalian nge-highlight muka aku dan aku sekalian pakai ini buat primer di mata. Cuma di mata, semua muka gue sekarang gila. Cukup kayak orang gila gak? Dan aku blend lagi pakai ini. Buat alis aku pakai e.l.f. yang harganya cuma $2 ini. Let's see ya, bagus atau enggak. Tau-tau $2 dia lebih bagus dari Anastasia Beverly Hills kan? Siapa tahu. Jadi bentuknya kayak gini, kayak diputer gitu. Dan dia ada spoolingnya juga, jadi that's good. Oh, ini by the way yang warna neutral brown, or apa ya tadi namanya? Ya, aku udah buang lagi bungkusnya. Pokoknya kayak brown-brown gitu. Alright, brow sudah selesai. Dan sekarang lanjut ke mata. Aku bakal pakai ini. Apa zoom juga by the way. Pertama-tama aku bakal pakai ini dulu dan aku bakal pakaiin di bagian depan mataku. Aku taruh juga di tear duct aku. Dan sekarang aku bakal ambil yang ini agak-agak shimmer pink gitu. Buat aku taruh di tengah-tengah. Pakai brush kecil ini. Dan aku bakal ambil warna coklat di tengah. Dan aku pakein di outer V aku. I like it. Aku bakal pakein warna yang putih tadi di brow bone aku. Oke, dan berhubung aku tadi nggak beli eyeliner, aku pakai brow pensilnya e.l.f. yang tadi dan aku bakal pakein buat eyeliner. Dan aku bakal taruh di atas sama di bawahnya mata aku buat eyeliner. Kayak ini tuh eyebrow pensilnya pigmented kalau buat eyebrow, tapi kalau dipakai di eyeliner nggak pigmented sama sekali. Cuman, it's okay. Kalau udah aku bakal ambil mascara. Dan by the way aku kayaknya bakal ngapus wing linernya karena ternyata aneh banget setelah aku lihat-lihat lagi.
Jadi mata sekarang udah selesai, sekarang kita bakal lanjut lagi ke muka. Aku bakal pakai bronzer dari yang eyeshadow ini. Dan aku aplikasinya pakai ini. Yang sponge tadi. Oke. Mudah-mudahan bisa. Bisa loh. Ternyata. Dan aku bakal pakein juga di hidung aku. Kontur hidung. Kalau udah aku bakal pakai blush dan aku bakal pakai ini lipstick dari Wet n Wild. Kalau blush udah selesai aku bakal ke highlight dan aku bakal pakai warna brow bone ini, bakal highlight pipi aku. Bagus buat highlight ternyata. Sama aku bakal highlight juga hidung aku. Oke, dan sekarang benar-benar last step adalah lipstick. Jadi deh. Oke, jadi segitu dulu $20 makeup challenge aku hari ini. Aku harap kalian suka sama hasilnya juga. Dan aku juga mau ngasih kalian produk-produk yang menurut aku emang aku pasti bakal pakai lagi yang aku suka. Yang pertama adalah ini aku suka banget. Dan emang aku udah tahu Wet n Wild-nya eyeshadow itu emang bagus-bagus banget. Dan aku juga suka banget sama Wet n Wild lipstick ini. Dan ini yang warnanya Bare It All. Aku juga suka banget sama NYC foundation stick ini. Namanya Get It All Foundation yang Warm Beige. Dan aku suka banget karena ini coveragenya bagus banget. Aku malah lebih suka ini daripada concealernya dia. Dan ya... yeah. Buat kayak brows, mascara, sama concealernya aku biasa aja, aku gak terlalu yang kayak gimana gitu. Jadi ya aku pakai cuma karena ini lagi challenge. Thank you banget sekali lagi semuanya nonton. Dan kalau misal kalian suka jangan lupa buat di like videonya. Dan juga subscribe ke channel aku kalau kalian belum subscribe. Dan tolong banget maklumin rambut aku yang udah super lepek. Aku janji aku bakal keramas besok. Tolong kalian komen juga di bawah, kasih tahu kalian mau aku ngelakuin challenge apa lagi. Aku pasti bakal usahain bikin buat kalian. So yeah, I'll see you guys di video aku selanjutnya.